Semangat pagi, Sobat Sukses. Ada 4 masalah umum yang sering terjadi di dalam organisasi bisnis ya. Yang pertama, disorientation. Jadi pekerja Anda itu mengalami kebingungan mana yang benar dan mana yang salah. Karena yang benar nggak dibela dan yang salah nggak dimarahin. Yang berprestasi tidak diberikan reward, yang tidak berprestasi tidak dihukum. Yang kedua, distrust. Di mana manajemen bisnis akan kehilangan wibawa. Jadi tim hanya bekerja untuk cari selamat dan gaji semata. Yang ketiga, disobedience. Jadi antara yang diucapkan dan yang dilakukan sudah tidak selaras. Planning dan to-do list tidak dieksekusi. Kerja asal-asalan dan deadline menumpuk. 4, disintegritas. Jadi saling tidak menerima satu sama lain. Tim akan bermusuhan dengan manajemen dan akhirnya terjadi perpecahan. Jadi, Sobat Sukses, jangan sampai 4 masalah tadi terjadi pada bisnismu ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.